ini yang disalurkan melalui TNI untuk Purworejo itu sejumlah 4.100 pelaku pedagang kaki lima dan warung, yang mana memang data ini harus akurat. Makanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, itu sudah melalui seleksi yang panjang, karena pendataan pertama kita setelah kita kirim ternyata memang ada yang pernah menerima dari pemerintah daerah, ada yang pernah menerima dari Polri, sehingga itu dinyatakan tidak berlaku, harus kita ganti. Pertama kurang lebih ada sekitar 2000-an yang double, terus akhirnya kita cari lagi, kita cari sampai terakhir fix 4.100 penerima ini dinyatakan memang belum pernah menerima bantuan, sehingga kita bisa melaksanakan penyaluran bantuan tunai PKL dan warung. Kita yakinkan sejumlah itu yang diberikan dari pemerintah, yaitu 1.200.000, tidak ada potongan sama sekali. Kalau memang ada persyaratan administrasi pendukung untuk pertanggungjawaban penyaluran, fotokopi, monggo fotokopi sendiri, kita sudah siapkan mesin fotokopinya, bayar sendiri di sana. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, paling lama 10 hari mudah-mudahan sudah selesai semua. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Ibu, atas nama siapa? Ibu Tuti dari Blenggong. Ibu, pekerjaannya? Buka warung lontong. Lontong di Blenggong? Iya. Terus, yang ngasih tahu dapat ada bantuan itu ini dari? Pak Babin, Pak Ahmad Bilal. Dikasih tahu kalau antrian 12. Iya. Untuk bantuan ini sangat membantu nggak, Bu? Sangat membantu sekali, karena kan biasanya saya tiap harinya itu kan dapat terus. Semenjak ada wabah ini kan agak kurang juga. Biasanya rame. Jadi otomatis bisa buat modal juga. Iya.